Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya AA ya, semua pasti bisa. Oke, di video kali ini AA akan berbagi resep topping Meksiko. Nah, ini biasanya topping ini dipakai di perbekrian ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya AA ya. Dan jangan lupa ya, aktifin loncengnya biar nanti dapat notifikasi saat AA upload video terbaru. Oke, bahan yang pertama di sini aku udah nyiapin margarin ya. Ini 50 gram. Dan ini ada gula halus 50 gram juga kita campur. Oh ya, kalau teman-teman nanti seumpamanya buatnya banyak, ini tinggal dikalikan saja ya. Ini buatnya yang paling sedikit. Oke, ini kita mixer sampai halus, sampai ngembang ya. Lanjut, ini udah ngembang ya. Udah jadi rada putih nih, ngembang. Nah, ini ada telur satu butir aja. Semua ya, utuh. Kita mixer lagi sampai tercampur rata. Ini ada terigu 60 gram. Dan ini susu bubuk ya 50 gram. Ingat ya teman-teman, catat resepnya, nanti bagikan di deskripsinya. Sekarang kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini dia teman-teman, udah jadi. Buatnya sangat mudah sekali ya, simple banget. Tapi ini nanti hasilnya bagus banget ya. Nah, ini nanti tinggal dikasih pewarna Black Forest, terus dimasukkan ke plastik segitiga, terus dicoretkan aja ke permukaan roti. Nah, udah jadi. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, aku ucapin terima kasih ya yang udah terus ikuti channelnya AA. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.